Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim nabiyyina wa syafi'ina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Fanawaina ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wa sallam wa du'a'a ila al-huda wa dilalata ala al-khayri ittiqa'a mardatillahi wa sawabihi wa kurbi. Allahumma a'limna ma yanfa'una wa anfa'na bima a'lamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, alim ulama, nini hamah, cadik pandai, pengurus masjid beserta jajaran, para pemuda jamaah yang dimuliakan Allah, di awal-awal sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan sebuah hadis yang luar biasa. Apa itu? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. "Wala yushaddad dina illa walabah." Dan tidak ada orang yang akan berkeras-keras dengan agama kecuali dia binasa sendiri. Agama ini mudah dan tidak ada orang yang berkeras-keras dalam agama kecuali dia akan binasa sendiri. Faqaribu wasaddidu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdekat-dekatlah, maka pereratlah barisan ila akhir. Hadis ini sebenarnya menjelaskan bahwa ternyata ada perbedaan, bapak-bapak, ibu-ibu, antara agama dengan gaya kita beragama. Ada perbedaan antara agama dan gaya kita beragama. Nanti kita jelaskan apa masalah gaya kita dalam beragama yang kemudian membuat agama itu yang dianggap orang bermasalah. Karena kalau agama itu sendiri yang akan kita bahas, agama itu mudah. Terkait masalah fikihnya, terkait masalah akidahnya, terkait masalah tasawufnya, akhlaknya, itu sebenarnya mudah. Bagaimana mudahnya? Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kelapangannya, wus'ah, lapang, sesuai dengan kemampuan seseorang. Maka ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki badui, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, bertanya kepada Nabi tentang Islam, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salawatul khams, salat lima waktu, ini Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringan Pak, salat lima waktu. Kemudian apa lagi? Berkata laki-laki tersebut, afa'alayya khairuhun, adakah yang lain yang wajib atas saya kecuali salat yang lima tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la illa antatawwa. Tidak ada lagi yang wajib kecuali salat lima waktu, kecuali engkau ingin menambah salat sunat. Tatawwu, tatawwu itu sama dengan manduk, sama dengan sunnah.
ingin menambah sholat silahkan, itu tambahan ketaatan. Tapi nan wajib berapa bu? Bu, aku terlalu. Iyo limo nan wajib sholat, sholat Jumat. Ah ganti lu gue pak, limo aja juga. Lima sholat yang wajib ini yang menjadi pijakan dalil kenapa sholat witir itu tidak wajib. Sholat witir tidak wajib, tidak. Sholat hari raya tidak wajib, tidak. Kenapa tidak wajib? Karena yang dikatakan Nabi tadi apa? Selain dari lima sholat ini, maka itu namanya tatawur, penambah ketaatan saja. Kemudian Nabi pun jelaskan kepada laki-laki tadi zakat. Afa'alayya ghairuha, adakah yang lain yang wajib selain daripada zakat? Nabi SAW jawab juga, la illa anta tawwa. Tidak ada lagi yang wajib selain zakat, kecuali engkau ingin menambah ketaatan. Berarti yang lain sedekah. Sedekah hukumnya apa pak? Sunnah. Ya. Kemudian Nabi juga jelaskan puasa saumu Ramadan, bukan puasa umum tapi saumu Ramadan. Puasa Ramadan juga wajib. A'alayya ghairuhu, adakah yang wajib atas saya kecuali puasa Ramadan? Nabi SAW kembali menjawab, la illa anta tawwa, tidak ada lagi kecuali engkau ingin menambah ketaatan. Berarti kan kalau dikaji-kaji mana bapak-bapak ibu-ibu ya, ibadah harian yang tersisa dari nan wajib-wajib, nan wajib-wajib yang perlu kita lakukan setiap hari itu apa yang tersisa? Salat, puasa Ramadan nan wajib, zakat sekali setahun ya. Ini mudahnya agama ya. Coba kita bayangkan sekarang bapak, ibu, misalkan di hari libur, tidak ada kegiatan, jago subuh jam 5, jago subuh, sudah sholat subuh, lalu balik sampai masuk waktu luhur. Masuk waktu luhur, jago balik sholat zuhur, setelah sholat zuhur, tidur lagi sampai asar. Masuk waktu asar, jago balik sholat asar, sudah sholat asar lalu balik sampai maghrib. Sudah maghrib, jago balik tuh, makan dulu enak kan dulu, menjelang isya. Sudah sholat isya lalu belum balik. Kini pertanyaannya orang nan lalu saja sepanjang hari, tapi nan sholat lima waktu nak tinggal, kira-kira berusur nak? Nak berusur. Baitu ringannya agama ku dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, andai kita isi seluruh 24 jam itu dengan kegiatan-kegiatan leha-leha saja, tidur saja misalkan, asal sholat tidak tinggal, maka kita tidak bisa katakan bahwa orang ini berdosa. Tapi jangan dikong dan ada jiko lalu-lalu saja. Mudah cik Ustaz malam tidak berdosa. Nyolah ilo berbakti pada orang tua, hukumnya apa pak? Wajib. Suruh ada orang gaik mencuci piring, cuci piring itu kewajiban juga tu. Ya nanwak kecian tadi pak, andai tak ada kerajuan lain, suami wajib lo mencari nafkah, jangan lalu ke lalu saja. Ya mencari nafkah juga wajib hukumnya. Tapi kan mencari nafkah itu kan urusan berkaitan dengan hak manusia kepada kita, bukan hak Allah. Hak Allah itu ringan saja, solat lima waktu kita lakukan sehari, aman, lunas hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tadi zakat, ini juga zakat ringan. Ya, kalau orang banyak artinya banyak lah zakatnya, berapa zakatnya? Kalau zakat simpanan paling-paling cuma 2,5 mi. Ya. Kadar wajib zakat itu 30 mpm ya bapak ibu-ibu ya. 30 mpm kalau dia awak. Jadi kalau ada ibu-ibu punya simpanan ameh 30 mpm yang bukan perhiasan pak, yang bukan perhiasan, kalau ada simpanan bapak ibu 30 mpm, maka keluarkan 1/40. Keluarkan 1/40.
Kalau 100 gram berarti keluarkan 2,5 gram sakete. Kalau piti 1 miliar berarti keluarnya berapa? Kalau 1 juta keluarnya 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti 25 juta. 25 juta itu banyak atau sakete? Iya deh ibu, udah punya 1 miliar. Pak udah punya 1 miliar, makanya banyak 25 juta. Tapi kalau ibu lagi 271 triliun barang 25 juta segitik gitu ya pak ya, gak banyak gitu itu sebenarnya. Tergantung berapa pitih ya pak. Orang banyak pitihnya banyak pula zakatnya. Kalau gak sampai pitihnya 30 ampe ameh lah, gak sampai simpanannya 30 ampe ameh, nanti cari kini untuk makan bisuak bantu itu saja duitnya. Itu pak Ustaz, apa ibadahnya? Ibadahnya menerima zakat lepak. Bu, jangan dikira menerima zakat itu bukan ibadah. Banyak orang mengira bahwa yang masuk kategori ibadah itu cuma membayar zakat. Padahal menerima zakat juga ibadah. Hadisnya kan seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti tangan di bawah itu baik atau buruk? Tangan di atas lebih baik, berarti tangan di bawah? Berarti ada kesempatan beribadah walaupun kita menjadi tangan di bawah. Ya, bagaimana beribadahnya? Tangan di bawah, beribadah tangan di bawah, tentu bersyukur, tentu berterima kasih, tentu memakai zakat yang tadi kita terima kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Kemudian tidak menyebut-nyebut ataupun membanding-bandingkan pemberian satu orang dengan orang yang lain, itu tidak boleh, itu tidak jadi ibadah, Pak. Dia ge ada orang zakat di awak tahun kini 100 ribu, sabui pula tahun petang lain 300 ribu, aku kini 100 nya. Jadi orang macam apa? Kan tak jadi ibadah. Jadi jangan dikira tangan di bawah itu bukan ibadah, itu juga ibadah. Kenapa? Karena kalau Nabi katakan tangan di atas lebih baik, berarti tangan di bawah baik. Berarti ada juga nilai ibadahnya di situ. Itu Islam, Pak. Ya. Yang memberi, yang menerima sama-sama beribadah. Ya. Tidak malah dikatakan oleh Nabi nan magi elok nan menerima guru ndak lek cuk jadi. Nan memberi lebih baik daripada yang menerima. Kenapa? Karena hidup kita ini seimbang saja. Jalan masuk surga itu bisa dengan jalan syukur, bisa dengan jalan sabar. Bisa kita magi bersyukur. Kalau ndak bisa kita magi bersabar. Dua-duanya adalah ibadah. Ringan agama. Tunan mambue agama kok kadang-kadang menjadi masalah, kata. Ada orang sebelum dia peduli dengan agama, hidupnya aman, damai, tentram. Ketika dia sudah mulai peduli dengan agama, justru rasa-rasanya hubungannya dengan sesama menjadi sempit. Mencelik orang, mencelik buruk saja lai. Tak damai hatinya lai. Apa yang salah sebenarnya? Yang salah ketika itu sebenarnya bukan agama, tapi gaya kita dalam beragama. Gaya dalam beragama itu berbeda. Agama dan gaya kita beragama berbeda. Agama itu dari Allah, kalau gaya itu nanti awak. Ya, itu nanti disebut personal-personal Islam. Islam itu berbeda dengan Muslim. Islam berbeda dengan Muslim. Islam itu sempurna, sedangkan Muslim tidak sempurna. Islam sempurna, Muslim tidak sempurna. Mengukur kesempurnaan Islam berdasarkan perilaku Muslim itu jahat namanya, itu zalim namanya, tidak pas, tidak patuhi. Walaupun memang kita harus memelihara nama baik Islam, karena di punggung kita ada nama baik Islam nih bapak-bapak, ibu-ibu. Islam yang sempurna ini jangan rusak cuma gara-gara kita tidak pandai memelihara nama baik Islam.
Tidak pandai kita menyampaikan agama kepada orang lain misalkan, atau tidak pandai kita mengamalkan agama untuk diri kita sendiri, maka yang akan dikatakan rusak oleh orang bukan lagi orang beragama, akan tetapi agamanya itu sendiri. Makanya muncul orang-orang ateis mengatakan agama adalah candu, bakok dikecian agama adalah candu, orang nan peduli juga agama, kau bentuk orang mabuk saja keciannya. Kalau orang pecandu narkoba itu kan amuah bacakak gara-gara narkoba. Agamu kok bentuk itu dah cik. Amuahnya bacakak gara-gara agamu. Andai paham ni orang bapak-bapak ibu-ibu bahwa agama ini ringan, dan ringannya yang tadi sudah kita sebutkan. Misalnya sholat yang wajib itu cuma 5, maka mereka akan tinggalkan perbuatan-perbuatan haram dengan melihat perkara-perkara yang lebih urgen. Contoh. Aduh musaji bacakak jamaahnya. Bako bacakak jamaahnya. Nancie ingin tarawih 20 rakaat. Nancie ingin tarawih 8 rakaat. Nan tarawih 8 rakaat bacakak lo, nancie ingin tarawih 8 rakaat ko 2-2. Nancie ingin tarawih 8 rakaat ko ampe-ampe. Dek imam musaji itu tweetnya saja musaji. Nah tahun kini awak tak usah tarawih leh. Bako tak usah tarawih. Sebab tarawih aku hukumnya apa pak? Sunat. Bacakak hukumnya apa bu? Bacakak wajib. Ya nak? Salat tarawih qiyam Ramadan hukumnya sunat. Sedangkan bertikai bacakak hukumnya haram, gara-gara nan sunat bakarajuan nan. Itu kan sama je orang naik haji pai umrah, sama je orang pai umrah tapi pakai piti korupsi. Kan sama je itu. Sama je orang bersedekah, untuk bersedekah di maliamnya piti orang. Sedekah ko elok atau buruk? Elok. Tapi untuk bersedekah di maliamnya piti orang, maliam piti orang ko hukumnya apa pak? Tapi kan Allah Maha Adil Ustaz. Bah, Maha Adilnya tu. Yo kalau awak babui guru cie, maka dihukum cie. Babui guru cie, dosonyo bara bu cie. Tapi kalau babui bayak cie, pahalonyo bara 10. Manja abil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan maka dia dapat 10 kali lipatnya. Kalau maliang 10.000 berarti bara dosonyo 10.000. Kalau bersedekah 1.000 berarti berapa halonyo? 10.000 lo. Kan pala buat 9.000 tu sakana. Tu investasi bodong. Ya, jangan macam tika bantu itu pula bukan. Sebab perbuatan buruk, perbuatan maksiat itu dicatat. Tapi perbuatan taat alu tentu dicatat leh. Hati-hati mana tu? Hati-hati betul kita. Ya. Maka gaya beragama kita lagi-lagi mesti merujuk kepada gaya beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaro beragama Nabi Ustaz. Tentu ikut patokan awak, Pak. Ya patokan gaya beragama awak. Ya mohon maaf. Bukan ustaz juga. Patokan beragama kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba gaya beragama Nabi. Yang pertama gaya beragama Nabi adalah keras pada diri sendiri tapi lunak kepada orang lain. Ini gaya beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakok banyak masalah di tengah masyarakat sebab orang banyak terbalik pak. Untuk diawak kaji nana dia. Kaji ringan. Tipak dia orang. Bagianan bari dan bari untuk orang dan diawak kajina dengan tawaliyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kepada orang lain beliau berikan kaji yang ringan untuk orang lain. Yassiru wala tu'assiru wagiana mudah. Jangan dipersulit. Tapi untuk beliau sendiri kaji-kaji bare. Lima contohnya tu Ustaz. Contohnya ku hadis riwayat Imam Muslim nomor 1306. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, kemudian di dalam masjid beliau mendapati hablun mamdudun baina satirataini. Ada tali terbentang antara dua sitar.
terbentang tadi. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iko tali apa kok?" Kemudian orang-orang di masjid katakan, "Ini tali tempat berpegang Zainab." Zainab itu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu Zainab tu. Tak ada nama Zainab zaman ini dia ibu yo. Zainab terakhir filem Sidul. Ini nak ada oleh. Orang kini bagi nama anak tak mau aja nama isteri Nabi. Kalau dahulu lah aja nama isteri Nabi jadikan nama anak Saudah, Khadijah, ya, Zainab, Juwairiyah. Kalau kini nama anak apa pun Sakwina. Beda ya, ya. Zaman dulu orang-orang dakik aja Nabi dijadikan nama anak. Ini tali tempat berpegang Zainab. Kalau misalkan fatarat, kalau misalkan Allah lambe, istilahnya Allah Allah lesu Zainab salat, maka dia akan berpegang ke tali ini agar dia tidak jatuh. Cabut dia Nabi. Ya, cabut tali, ditanggan tali dia Nabi. Bakal ditanggan kalau tidak taluk salat tagak macaronyo. Kan mode itu agama apa? Kalau tidak kuat salat berdiri bagaimana caranya, Bu? Kalau ndak bisa, ndak kuat solat duduk baca ronyo. Ah, ndak boleh solat lalu dapat yo. Ah, boleh solat lalu bu? Lalu lalu lo yo. Berbaring boleh? Boleh berbaring. Begitu mudahnya agama. Itu kaji Nabi kepada orang lain. Kalau kaji Nabi untuk diri beliau sendiri bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sampai kaki beliau bengkak. Nabi solat sampai kaki beliau bengkak. Dan orang lain tak taluk, tagak lain. Surah Nabi duduk. Ya, berang Nabi, cabuik Nabi talinya. Kalau tak taluk, tagak, duduklah. Tapi Nabi sendiri solat sampai kaki beliau. Kalau kaki bengkak tu berapa lama tagak kira-kira tu? Berapa lama tagak kira-kira tu, Pak? Kan kalau umpamu di awak itulah menggeletik kaki itu masih tagak, masih bampasuan tagak, waktu bangkak kaki itu. Bertanya Siti Aisyah, kok Nabi SAW masih salat banyak dengan ayat yang panjang-panjang padahal Nabi sudah dijamin masuk surga? Dijawab oleh Nabi SAW, apa afalam akun abdan syakura? Tidak boleh saya jadi hamba bersyukur. Kita barangkali banyak solat ini karena apa? Karena takut iqab dari Allah. Tapi Nabi SAW tidak takut iqab dari Allah. Justru sagan Nabi. Bentuk itu fasilitas diberikan Allah kepada beliau. Diberikan Al-Kautsar, diberikan telaga. Nanti diberikan beliau jaminan masuk surga. Diberikan pula hak syafaat nanti Nabi SAW. Maka beliau perbanyak solat sebagai bentuk syukur. Sholat untuk mewujudkan syukur. Tapi beliau sholatnya bagaimana? Sampai kaki beliau bengkak. Duh ibu-ibu nan sholat sampai kaki bengkak. Bapak duh sholat sampai kaki bengkak. Ambo nanda. Kalau bengkak kaki awak mungkin sebabnya tidak sholat ya Pak ya. Kok sambuk kaki ibu? Mungkin sambuk kaki ibu bukan dek sholat kalau zaman kini ibu ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sambuk kaki beliau dek kerana solat. Berarti Nabi memberikan kaji ringan kepada siapa? Orang lain. Kaji barik dia ya, kaji diri sendiri. Itu makanya Bapak Ibu, andai misalkan kita punya amal rutin yang amal ini bukan wajib. Andai kita membiasakan diri dengan amal yang rutin, tapi amal tersebut hukumnya tidak wajib, sedangkan kawan kita tidak mengamalkan sesuatu yang kita amalkan, jangan bakareh-kareh pulo awak. Zaman kini orang kan bentuk itu. Ya, aden walaupun tidak haji, tapi kalau solat tu aden rakaat apa sah pertama tapi. Jadi lepas haji itulah tiuk tahun pai umrah, tapi tiuk solat jamaah masbuk saja terus. Ya, niatnya tidak sombong tu, tapi sombong tu. Aden biarlah walaupun tidak tamat pesantren, tapi kok menyombong. Awalnya dia ingin merendahkan diri. Aden walaupun tidak tamat pesantren, aden walaupun tidak haji, aden walaupun tidak kayo, tapi sedekah aden insyaallah setiap bulan kamu saji ikut sekian. Ada orang serupa itu lain. Kalau tidak wajib
hukumnya jangan diadu-adu projo orang, sebab kita belum tahu apa amal orang. Tak tahu lo apa orang beramal. Ya. Wak rajin puasa Senin Kamis kiranya ado kawan wak nandak rajin puasa Senin Kamis. Awak lama rasa tinggi pulo. Aden biala lagai tapi aden rajin puasa Senin Kamis beda je kau. Dalam hatinya kau tidak sabui. Engkau mudo tapi tidak rajin puasa Senin Kamis. Mana kita tahu? Boleh jadi ini orang bapak ibu di rumah anak-anaknya puasa Senin Kamis, boleh jadi istrinya puasa Senin Kamis, atau boleh jadi sebaliknya suaminya yang puasa Senin Kamis, perempuan tidak puasa Senin Kamis, tapi karena dia masak untuk suaminya yang puasa Senin Kamis, dapat pahala puasa tidaknya? Dapat pahala puasanya. Anaknya mati go puasa Senin Kamis lo, lamarannya dapat pahala puasa. Ambil. Tapi yang tadi puasa, sombong dia dengan puasa yang dia lakukan, kira-kira dapat pahala tak? Dapat pahala, Pak. Dapat pahala jadi. Ya, ada kare-kare mana kau orang? Ada sunnah yang kita lakukan, kawan kita tidak laksanakan, jangan kare-kare mana? Nan jale ba'a, nan solat lah di kerajuannya, nan lain ba'a, tatawu. Kita motivasi dia perbanyak amal sunnah, perbanyak amal sunnah. Tapi jangan sekali-kali direndahkan pula. Yassiru. Lagi ya keringanan untuk orang. Kalau ingin bakare-kare, kepada siapa bakare-kare? Kawasa. Ya. Ambu satu hari Ustaz membaca Al-Quran paling tidak 3 juz rencana. Ambu satu bulan Ustaz insyaAllah basidahkah 4 juta mantap. Ambu insyaAllah Ustaz satu tahun ajaran baru anak-anak yatim, anak-anak miskin dan kekurangan ambu balian seragamnya Ustaz rancak. Tapi jangan sampai amal-amal bagus ini yang hukumnya sunnah ini menjadi rusak gara-gara apa? Gara-gara kita terbalik. Jangan sabui lo, ambo walaupun tidak banyak mana pemasukan ambo, Ustaz beda aja Pak Haji dengan di situ itu aja mau itu. Ya. Walaupun ambo miskin, ambo mana ambo mana yatim barampe Ustaz beda aja Pak Haji itu aja mau itu. Boleh. Tidak boleh. Ada kurang. Yang kedua, gaya beragama Nabi itu bagaimana? Tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nan halal tu jaleh, nan haram tu jaleh. Jangan ditukar-tukar nan halal menjadi haram. Jangan pula ditukar yang haram menjadi halal. Menghalalkan yang haram, Pak, Bu, menghalalkan yang haram itu karajo Pak Kua saja, ya, Pak, yo. Awak nak boleh satu-satu. Yo, Pak Kua menghalalkan yang haram, Bu. Yo. Nancak ko laki-laki padusi ko bajalan berdua ndak boleh, tapi sudah melapor ke Pak Kua. Ah, halal jadi. Nikah. Awak tak boleh satu-satu lah. Yang haram jangan dihalalkan. Kalau haram kata Allah judi, haram judi. Haram riba, haram riba. Haram zina, haram zina. Titik. Jangan diganggu-gugat. Sebaliknya jangan pula kita mengharamkan yang halal. Ibnu Umar lewat berjalan kemudian terdengar oleh beliau suara seruling penggembala. Jalan beliau terdengar orang menggembala kok nyumain seruang ya, in seruling. Kemudian Ibnu Umar ini nutup telinga. Jalan terus bertanya kepada kawan jalan, hambanya, budaknya. Zaman dulu ada budak. Terdengar aja bunyi saluang tadi. Kata budaknya. Jalan balik. Lai terang aja baru. Lai jalan balik. Terang aja baru. Indak baru dibuka. Baru ndak tutup telinga mulai. Mana ngapo tadi, Pak? Saluang. Seruling. Kemudian apa kata Ibnu Umar? Beginilah dahulu Nabi ketika mendengar suara seruling penggembala. Pertanyaannya kini Bapak Ibu, mau tanya apa yo? Simpel.
apa hukum main saluang? Bu, Nabi tutup telingo madanga suara seruling penggembala. Kalau ditanya kini ko, apa hukum main seruling? Hah? Halal atau haram? Halal. Ko halal Ustaz, Nabi tutup telingo. Ayo mau ikut alur berpikir fikih itu Pak yo. Andai bermain seruling hukumnya haram, maka Nabi tidak akan tutup telinga, tapi Nabi akan tutup mulut pada itu Pak. Karena Nabi ini sifat beliau apa? Tabligh, menyampaikan. Nabi tidak akan mungkin diam kalau ada kemungkaran terjadi di hadapan mata beliau. Andai bermain seruling haram, maka yang akan ditutup Nabi bukan telinga beliau sendiri, tapi yang ditutup oleh Nabi adalah apa tadi? Saluang, kau ni campaan dengan Nabi. Ya memang saluang je lah. Kau haram kau itu nan akan dikecam oleh Nabi. Tapi Nabi membiarkan orang ini bermain seruling. Justru Nabi sendiri yang tutup. Kalau dalam fikih, apa istilahnya kau? Perbuatan halal akan tetapi Nabi tak suka. Perbuatannya halal, tapi Nabi tidak. Apa istilah bahasa fikihnya tu Pak yang tak disukai itu? Makruh. Mudah-mudahan selalu memimpinku. Dan iku gaya Nabi, Pak. Ko gaya Nabi. Ba gaya Nabi, kalau nampak orang melakukan sebuah perbuatan dan perbuatan tadi tidak haram, Nabi tidak akan larang. Kalau andai Nabi tidak suka, bagaimana? Maka Nabi yang akan tutup. Nabi nan mainda. Po contoh nan awak ndak suko orang main catur, bako ndak suko main catur buang-buang waktu. Iyo betul. Main catur buang-buang waktu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, main catur tu hukumnya makruh. Bako makruh buang-buang waktu. Awak kini nampak orang main catur. Awak ndak suko orang ko main catur. Tu baca caranya Bu? Oh ampehan papan caturnya. Awak nan istilah zaman kini awak nan tukar sirkel. Tidak cocok awak jo sirkel orang main-main catur. Awak masuk-masuk aja seketik. Ya ndak apa. Main catur kawan yo yo. Jangan lupa salat bikondak itu rencak. Jangan diampih perlu caturnya. Ya, kecuali mengadu orang permainan ko Pak. Ya, tadi berdasarkan hadis nan disebut ustaz kuliah main saluang. Main saluangnya jam 8 malam sudah isya. Kalau kecil orang-orang kaya main saluang malam-malam ke Pak Bu? Hah? Tipu ula. Sebenarnya bukan tipu ula, tapi orang jam-jam mengai malam-malam kok istirahat, orang kalau itulah darara wala dirar. Jangan sampai kegiatan awak mengganggu orang lain. Kalau tidak mengadu orang lain, Pak, asal perbuatan tadi tidak mungkar, maka tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tetap kita memberi nasihat. Orang banyak lalu, tapi kewajiban ditunaikan. Okey, dia tidak berdosa, tapi kita tetap punya utang untuk memberikan nasihat. Daripada lalu, wah, setengah jam tadi lalu ajak baca Quran, setengah jam tu bisa setengah juz. Itu kan nasihat. Daripada lalu setengah jam antak berancak berzikir, ancak beraja, ancak menuntut ilmu. Daripada bapa ibu memutar video-video orang si temboi kun makan 7 bungkui nasi buah. Pak ya, ancak nonton video kaji ustaz. Kau amu orang pak nonton video orang makan di YouTube tu sampai 48 minit sejam lagi videonya makan. Amu ah. Tapi kalau mananga ceramah di YouTube terlalu enak. Ya, itu lagi enak sehat. Ini lebih baik. Walaupun perbuatan yang tadi tidak haram. Alai yang terakhir gaya beragama Nabi. Ini banyak gaya beragama Nabi yang bisa kita tarik. Tapi seketik ku apa? Yang di ujung ku penting. Apa itu? Fokus dengan tarkul ma'asi, fokus dengan meninggalkan maksiat. Kita sering mendengar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Efeknya bagaimana? Ibu-ibu suka membanding-bandingkan pencapaian anak.
anak ambulah ikra' tigo, anak ambulah pandai membaca Quran nyo TK baru alun masuk SD, anak ambu alun masuk TK lah hafal juz amma. Orang bisa membangga-banggakan hal tersebut, Pak. Anak ambu masuk pesantren lah pandai membaca kitab, anak ambu masuk pesantren lah hafal 30 juz. Akan tetapi indak ado satu pun di antara kita yang mampu membangga-banggakan tarkul ma'asi. Kecik ibu indak anak ambu alhamdulillah sajak balik sampai kini indak pernah babuik dosa. Ado nan bagak mandi tu gini, Pak. Alhamdulillah ambu sajak balik sampai kini indak ado babuik dosa. Siapa kira-kira nan taluk mengecik serupa itu? Kalau pencapaian lain hebat orang, ambulah modeku, ambulah mode itu. Tapi kalau tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, tidak ada yang mampu. Ada yang tahu? Tidak bisa orang menyatakan saya meninggalkan maksiat. Wah, maksiat mana kini malam-malam kini? Kok bapak-bapak ibu-ibu, kalau misalkan kita tanya, bapak, ibu, siapa yang seminggu kini tidak ada berbuat dosa? Tunjuk tangan. Tapi ada umroh. Tapi tidak mau bayar dia, kok sialan. Ya, tidak bisa. Sebab ini ibadah yang paling berat. Orang susah sekarang meninggalkan maksiat. Kalau akan berlomba-lomba amal, bisa. Ambo tadi, alhamdulillah, tahajud 8 rakaat. Ambo puasa Senin Kamis, tidak tinggal. Ambo setiap bulan bersedekah. Itu banyak orang seperti itu, Pak. Tapi kalau meninggalkan maksiat, tidak bisa semua-semua. Sebab ini memang ibadah paling berat. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan bagaimana cara agar kita mampu meninggalkan maksiat di dalam Bidayatul Hidayah. Caranya kata beliau, hari-hari kita itu dibagi berdasarkan jam sholat. Bah, makasihnya tuh Ustaz. Maksudnya kita ini kan kalau ditanya, bisa enggak kamu tinggalkan maksiat selama sebulan? Enggak bisa. Bisa enggak ninggalkan maksiat seminggu? Enggak bisa. Bisa enggak ninggalkan maksiat selama satu hari? Bahkan enggak bisa. Tapi kalau ditanya, bisa enggak ninggalkan maksiat 3 jam? Kelasai. Raso-rasonya kalau 3 jam insyaallah. Raso-rasonya Bu ya. Kalau ninggalkan maksiat selama 3 jam bisa. Umpama orang bertanya, "Kapa?" Tanyonyo ke ibu, "Bu, bisa ibu makan kabau seiku, Bu?" Sianan bisa makan kabau seiku, siko, Pak? Seiku kabau. Ambu bisa. Baca ronyo dipotong-potong. Disai-sai, Bu, enak. Kan ndak dikecen di lulua cie kabau, enak. Pokoknya cik kabau dimakan bisa enggak? Bisa. Baa caranya? Dipotong-potong. Ya, sehari makan sepotong, sehari dimakan sepotong sampai akhirnya api cik kabau tadi. Jan cik kabau, cik gajahnya bisa apa kalau dipotong-potong? Sama aja waktu tadi, siapa yang bisa tidak bermaksiat selama 1 tahun? Oh, pandi yang awak menjawab enggak taluk tu Ustaz. Baa caranya sehari saja enggak bisa, tapi kalau sejam lagi bisa enggak? 3 jam lagi bisa enggak? Nah, kalau 3 jam insyaallah. Nah, itu makanya sehari itu dibagi 3 sampai 4 jam antara satu salat dengan salat yang lain. Masuk waktu zuhur, salat zuhur, pasang niat, saya berniat berazam nanti sampai waktu asar enggak bermaksiat. Asar ulang lagi, saya berniat sampai waktu maghrib tidak bermaksiat. Maghrib sampai isya saya berazam tidak bermaksiat. Isya sampai subuh awak lalu insyaallah tidak bisa bermaksiat. Seperti itu kehidupan kaum muslimin, menanti waktu sholat kepada waktu sholat, dari sholat kepada sholat, dari sholat kepada sholat. Itu makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab setiap sholat kita ulang itu ikrar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini untuk bapak-bapak dan ibu. Lagi-lagi saya katakan, agama ini sebenarnya tidak berat. Agama ini sebenarnya tidak berat. Maka jangan sampai kewajiban yang sudah ringan ini kita tinggalkan, kita tawar-tawar jangan sampai.
Jangan sampai sholat lima waktu ditinggalkan, sebab meninggalkan sholat ini dosanya lebih besar daripada korupsi, lebih besar daripada zina, bahkan lebih besar daripada minum tua. Meninggalkan sholat, inilah dosa paling besar. Karena inilah wujud ringannya agama. Maka betul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, saddidu qaribu, kita harus rapatkan barisan persatuan umat yang nomor satu. Maju kita bersama-sama masuk surga, kita juga bersama-sama. Sebab kebaikan Islam itu bukan kebaikan personal, akan tetapi kebaikan komunitas. Mohon maaf kalau ada salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.